Halo Sultanku, semoga kalian baik-baik aja ya. Jadi kita akan bahas tentang Last Fortress. Pada kesempatan kali ini, yaitu adalah kemarin gua upload di community anjing komunitas YouTube. Nah, itu kan di bagian sini udah ada ya, yaitu nate harganya 16.000 doang nih. Anjay. Jadi kalian bisa untuk update dulu di bagian Play Store ya. Jika sudah, kita bisa untuk klik mainkan. Selebihnya kita lihat nih. Ada pembahasan kemarin yaitu tentang penggabungan aliansi ya. Penggabungan aliansi ini tentang yang ada di bagian WYG bergabung dengan PIDA di aliansi gua. Dan bagaimana sih keuntungan dan juga caranya? Jadi kita setidaknya tahu dulu ya, dari aliansi penggabungan ini tempatnya musuh itu ada berapa? Ah, bukan musuh sih, aliansi yang ingin bergabung lah intinya. Aliansi yang ingin bergabung itu ada berapa totalnya? Ada 15 kah, 20 kah? Kalau dia mereka benar-benar down, mereka ini growing up, itu langsung bertanya sama sang leader ke leader. Jadi karena pemegang kunci segalanya dari aliansi yang ada itu memang leader ke leader ya. Gue klaim dulu untuk laboratorium gue. Oke, kita pastekan di bagian sini terakhir yaitu 20. Dan pertama anggota gue itu ada 69, dan 69 ini disuruh ikut guildnya WYG, kalau enggak dikikin dulu mereka anggota-anggota ini hingga posisinya yaitu adalah 50. Jika sudah, mereka akan bisa untuk menggabungkan ya. Nah, ini penambahan ini biasanya dibelikan sama kru ataupun mau ditambahkan dari lihat ketua juga bisa ya, dengan harga ekspansi 78.000. Tapi ya itu seperti donatur ataupun donasi dari sang ketuanya, seperti itu. Nanti pertumbuhan dari penggabungan aliansi itu cocoknya yaitu adalah CP kalian pasti naik untuk aliansi. Yang kedua adalah anggotanya, pasti kita udah tahu bahwa anggotanya itu pada aktif atau enggak, pada offline atau enggak. Lalu untuk kedudukan wibawa sebuah wilayah tempatnya itu biasanya di drop, dihapus gitu guys, dari WYG yang punya satu atau dua nanti dihapus dulu, langsung gabung ke bagian PIDA komplit. Atau kalau nggak salah WYG itu punya satu nih, nah wilayah di bagian PIDA ini punya 7/8. Jadi masih ada sisa satu kan, itu langsung join dan langsung gabung juga. Gak bisa karena ada maksimalnya ini yang bikin gak bisa untuk bersatu juga. Dan penggabungannya hanya bisa diketahui oleh sang ketua pemimpin dari PIDA dan juga ketua dari sang pemimpin BYG kemarin. Jadi mereka berdualah yang harus bekerja sama berkontribusi untuk penggabungan aliansi itu. Yang lemah ikut yang kuat akan menggrowing back up, lebih kuatnya itu lebih dominan cepat juga. Dan di bagian sini ada kemarin tentang nate ya. Nate sendiri kan kalian pasti udah tahu ya bahwa kita mempunyai uji coba secara gratis tuh kan, di bagian sini 1 hari. Selebihnya kan kita bisa untuk membeli sebuah permanen dengan harga 159.000. nah pas kemarin itu ada tulisannya seperti ini. Kalian tahu kan tuh gambarnya ini? Ini satu. Satu itu artinya kan baru ya, akun yang baru. Bukan Esken Shard. Esken Shard kan pasti kalian udah tahu bahwa yang paling bawah nih. Nah, yang bawah ini kan nggak ada tulisannya satu ataupun levelnya. Jadi itu adalah Esken Shard yang tidak bisa untuk kita naikkan levelingnya karena kita udah mempunyai hero pemimpin yang kita punya kendakin saat ini juga. Dan pembeliannya itu ada di bagian sini guys, di bagian pembelian komplitan ya, lalu ke bagian paket super. Nah di paket super ini gue lagi ngecek-ngecek nih, taunya pas saat gue geser-geser gini
ada nate harganya 16.000 doang. Gila ini ya. Dan ini guys, jujur aja, selama 3 tahun ini pertama kalinya gua beli akun lalu dapat bonusan harga 16.000, yaitu adalah nate itu, dan itu sangat fantastis. Kalian pasti udah tahu ya, untuk video yang kemarin tuh kan gua belum punya nate, dan ini udah punya si robot. Si robot secara gratis menurut gua lah 16.000 doang gitu loh. Dan ini langsung komplit, nanti kamu juga dapat dari Gmail suratnya di bagian sistem ya. Nah, pembelian pada tanggal 1 Maret 2023 jam 8 malam. Gua juga baru aja beli paket mewah VIP 1. Nah, itu karena buat background foto profil, kalau nate dapat segratisan. Wah, gila, baru 2 kali nih gue top up, guys. Total udah 32.000-an lah. Dan gue nyaranin ke kalian, kalaupun kalau kalian mau beli ya, daripada yaitu adalah premium kiamat ini yang 289.000 langganan, lebih baik kalian beli yang dana pembangunan. Ini lebih enak ya, lebih cocok lah buat kalian daripada beli yang premium kiamat. Apalagi ke bagian kepala koki ataupun ruang pekerja ini cocok juga. Ini harganya 78.000, kamu dapat maurier, lalu maurer, astaga. Habis itu tambah si koki ini yang bernama siapa ini? Tika. Wah, si cantik gemoy anjay. Di dana pembangunan ini cocoknya apa sih? Ini loh, kalian bisa lihatin dari pusat kontrol ya. Pusat kontrol yang berada ini dengan harga 379.000 mencapai titik pusat kontrol level 20. Jadi, usahakan terlebih dahulu ya guys, terlebih dahulu pusat kontrol kalian hingga level 20. Kalian sabar aja, nggak usah beli apapun. Oke? Kalau kalian mau beli loh ini dengan harga budget yang agak tinggi, kamu gak usah beli ini terlebih dahulu. Gue saranin lu fokus ke bagian leveling fortress lu hingga ke level 20. Masa bodoh dengan yang lain-lainnya, seperti halnya contoh militari, pelatihan, pelambela. Kalau kalian memang susah untuk bertarung, kalian skip aja bagian ini, mic-nya lu fokus ke bagian ini aja. Pusat kontrol. Pusat kontrol udah level 20, maka kamu bisa untuk membeli dana pembangunan. Dan sudah, kalian langsung klaim semuanya. Gila, abis anjay, mabar. Nah, ini harganya 379.000 dan gue nggak punya duit. Oke. Nggak ada yang donasi ya soalnya. Aduh, ya udah nggak apa-apalah. Nah, di sini ada untuk voucher emas. Voucher emas nih kamu bisa ngetahuin ya, bisa dikurangin Rp449.000 lebih saat item beli harga yang lebih tinggi dari Rp449.000. Contohnya apa sih bang? Contohnya adalah ini guys, Rp449.000 voucher emas ini kamu bisa gunakan saat pembelian, yaitu adalah bar, fasilitas bar. Nah, ini fasilitas bar kan harganya Rp790.000. Kamu kurangin aja ya, kita gunain sebuah kalkulator yang ada. Dengan seumpama ini estimasinya nggak ada biaya penanganan ya, Rp790.000 dikurangin Rp449.000. So, kamu cuma membayar Rp341.000 ditambah dengan biaya penanganan, entah itu kamu menggunakan dana, pulsa, Shopee dan e-wallet lainnya, itu jadinya 341 sekian lah. Nah, ini cocok banget kan buat kalian. Kalaupun kamu mau membeli Maurer ya, kamu mau beli Maurer ini 78.000, kamu bisa menggunakan dari dana pembangunan dari pusat kontrol yang level 4 ya, yaitu adalah diskon 44.000 ini juga. Jadi voucher perunggu ini mencapai ya, kamu bisa mengetahui bahwa pembelian lebih tinggi dari 44.000. Sama contoh nih, kalkulator lagi jing. Oke, 78.000 dikurangin 44.000. Kamu cuma membeli Rp34.000. Selebihnya kalau kamu mau dapat secara gratis
dari sebuah ini nggak mau beli dari dana pembangunan, kamu bisa menyelesaikan misi ya. Dulu kan gua itu dapat misi saat mulai season 1 sih sebetulnya, bukan season 0. Season 0 jarang banget, jujur aja. Jarang banget gue temuin. Di bagian sini mana ya? Kok nggak ada, astaga. Iya nih, kok nggak ada nih guys. Apakah gue harus reload? Yaitu sampingnya Trial Aliansi ya guys. Apa itu namanya? Ya Allah. Ini loh. Ini kompetisi persenjataan pribadi. Biasanya di level ketiga itu nanti ada voucher. Nah, kalau kamu dapat vouchernya, kamu bisa manfaatin dengan sangat baik. Gua tahu bahwa ini game benar-benar untuk santai player dengan cross server yang ada di setiap season yang berada, dan juga mempunyai teman baru dengan menggunakan, ya kalian pasti udah tahu, ada untuk sistem translate-nya secara otomatis, walaupun itu nggak seakurat yang kita tahu ya. Yang pasti kita udah sedikit mengerti ataupun sedikit mengetahui aja tentang cerita yang ada. Oke lur, mungkin itu adalah tips yang bisa gue share ke kalian tentang fitur terbarunya ya, apalagi tentang yaitu adalah bonus voucher event yang ada. Event nanti itu 6 hari dari tanggal 1 hingga tanggal 7 Maret 2023, dan juga penggabungan sebuah aliansi yang ada, serta kecocokan buat kalian kalau mau beli. Kalau gua tetap nyaraninnya versinya ini aja, daripada lo premium kiamat. Premium kiamat itu cuman apa sih Jair? Lo fokus ke bagian sini doang. Nih, peti premium. Kalau lo punya 1000 lebih, nih baru cocok. Baru beli sebulan doang. Selebihnya gak usah beli, gak apa-apa sih menurut gua. Ya kalau lupa itu win banget ya oke, OP. Karena kebijakannya memang sangat banyak ya, entah itu penambahan-penambahan lainnya itu banyak banget. Nah inilah guys, kompetisi persenjataan pribadi buat kalian. Kamu bisa cek di level ketiga, nanti petinya itu kamu klik. Nah petinya kamu klik itu, kamu akan mengetahui pendapatan kita apa ya kalau kita ngerjain ini. Nah seperti itu. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa bahagia. See you next time. And bye bye.